Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bule. Hari ini kita ada pekerjaan pemasangan besi bronjong ya, di lokasinya Wika yang sempat kami kirim videonya pada waktu kemarin saat pengeboran. Nah, ini baru selesai pengeboran, dilanjut kita ada pemasangan besi bronjong ya, dengan kedalaman 84 meter posisinya. Kita menggunakan dengan alat bantu segel seling itu tiga sudut ya, tengah, bagian ujung atas, kanan kiri. Belum ditaleni apa kungil? Wah, wis gue sing ngene tali ini gue ngene lah. Ontene apa sih gue ngono dilas iki wis tali iki sik. Nah kan kan karo kawat, gue ngisor. Kowe jenengane Pipa apa, Jin? Diseru ya lah, ngomong lah. Oh, pipa sonik. Pemasangan pipa sonik. Anak telu ya. Pipa sonik. Hitung. Main pas. Pipa sonik untuk pengujian beton ya. Pengujian beton, Bok? Hah? Pengujian beton dalam satu titik ada tiga. Oh, tiga sudut. Oke, mulai proses pengangkatan. Ya, pertama kita angkat sama rata ya. Sama rata, habis itu angkatan yang satu turun dan angkatan yang satu lagi dia naik, jadi posisinya langsung bisa berdiri supaya tidak ada yang rusak.
area turun, dan yang berisi angkatan kanan kiri itu naik, ya naik ke atas. Oke. Ya. Jadi supaya besi bronjongnya itu tidak rusak, tidak tertarik, begitu. Ini angkatan yang pertama, besi pertama. Kita masukkan. Ya. Ambil posisi. Sahabat tuli yang kerja hari ini, ada 6 orang, weldernya tiga, rigernya 3, mekaniknya 1. Nah, ini mekaniknya nih. Mekanik elektrik dia. Ya. Elektrik dia. Orang Majenang, Cilacap. Oke, sahabat. Kita masukkan tulangan yang paling bawah. Tulangan yang paling bawah itu talangannya agak jarang dia. Yang berisi satu jalur ya. Nanti sambungan keempat ya, mulai double dua. Itu ada pengelasan sedikit, pengelasan pipa sonik. Oke, sahabat kuli, kita angkat lagi yang section kedua. Bronjong yang kedua kita angkat.
ini panjangnya 12 meter per section. Oke, kita sambungkan. Posisikan biar sama rata, ketemu satu bawah dan satu di atas. Misalnya yang panjang bagian bawah ke atas, jadi ketemu ya yang pendek bagian dari atas ke bawah. Nah, begitu joinannya, silang ya, silang atas bawah. Mulai di welding, pengelasan. Setiap welder satu harus ada helpernya satu untuk sebagai pengerat atau pemegang. Oke, mulai pengelasan dilakukan. Mulai pemasangan penyambungan pipa CSL atau pipa sonic. Kita join dalam satu pile atau satu lubang borpel itu ada 3 sudut. Kenapa harus 3 sudut? Karena alat sensor pendeteksi beton nantinya itu dengan jarak 80. Makanya dengan diameter 120 itu dibagi 3. Lingkarannya ketemunya jadi 80 cm per satu titik gitu. Ya, itu disambung. Disambungkan pipa bawah dengan pipa yang di atas. Pasang pipanya. Pipa CSL ketebalan 3 mili. Segmen kedua sudah turun. Ya, segmen kedua sudah turun. Lanjut ke segmen 3. Sahabat. Oke, sahabat. Nah, ini yang segmen ketiga. Tulangannya sudah double 2. Tulangannya sudah mulai double 2. Lihat, bisa jadi lihat kawan-kawan, sahabat kuli, bisa dilihat dia mulai double 2 segmen 3.
Ya sahabat, segmen 3 sudah disambungkan, tinggal pengelasan. Setelah pengelasan tulangan, habis itu dilanjut dengan pengelasan pipa sonik. Sudah selesai, tinggal diturunkan ya, proses penurunan. Oke sahabat guling, karena waktunya sudah mendekati istirahat, mungkin video ini kita tutup dulu. Sambungannya mungkin nanti kita lanjutkan di pemasangan selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.